Saya selaku Kepala Desa izin memperkenalkan, nama saya Samuel Reza, Kades Desa Muarande. Saya sangat bangga dengan hadirnya Polisi Mengabdi. Dampak positifnya selama ini, beberapa tahun yang lalu, saya satu kerinduan pos Polisi Muarande itu bisa terisi dan bisa warga masyarakat Muarande mendapatkan pelayanan secara langsung, tidak ke Batuengau ataupun ke Muarsamu. Nah, dengan kunjungan konker Bapak Wakil Gubernur ke Muarande ketika peninjauan kantor desa, secara tidak langsung diskusi dengan Bapak Irawan, Pak, bisakah pos Pol Muarande ini selama ini tidak terisi, bisakah salah satu aja Pak anggota memberikan pelayanan di dekat kami Pak di Desa Muarande. Tidak berselang waktu lama, saya kaget bahwa dari kumpul irawan dari Polres Pasir datang ke sini Pak berkunjung untuk mengaktifkan pos Pol Muarande yang sekian lama dibangun tidak aktif. Akhirnya beberapa kali pertemuan dan beberapa kali melalui perundingan mengadakan gotong royong, juga beberapa dari kegiatan ini kami bahu membahu dan terjadilah Polisi Mengabdi. Dan pelayanannya pun yang mendapatkan dampak masyarakat adalah saat ini seperti ilmu, menimba ilmu di bidang pendidikan Pak. Karena ini menurut saya sejarah Pak di Pasir ataupun di Desa Muarande yang betul-betul polisi mengayomi masyarakat dan berdampak memberikan pendidikan ilmu. Sepertinya kayak pramuka zaman saya tidak ada Pak izin sedikit menceritakan karena salah satu sejarah yang dari SD sampai SMA saya Pak di sini. Nah, saya juga banyak bercerita dengan pemerintah waktu itu dan ditanggapi. Saya juga dari Kades juga saling bahu membahu juga. Kami tidak lelah bekerja siang atau malam, hujan panas, keliling ke RT 3-4, dan terjadi lagi beratnya perjalanan kerjasama. Karena saya sekali lagi Pak, ini satu kebanggaan ada Polisi Mengabdi. Karena dengan hadirnya Polisi Mengabdi ini banyak dampak positifnya seperti masyarakat. Ada masyarakat yang butuh bantuan ataupun waktu ada kegiatan, kita sangat terbantu Pak dengan adanya kegiatan Polisi Mengabdi. Khususnya saya Pak di desa, kami yang dulunya kurang pemahaman ilmu dan pendapat atau apapun, dari dengan hadirnya Polisi Mengabdi tadi kami juga mempunyai pengetahuan dan ilmu-ilmu yang baru khususnya di lingkupan ruang kepolisian. Sekali lagi terima kasih kepada Polri yang sudah memberikan pelayanan, dan juga dari Polres Pasir, dan juga ini sampai saat ini berjalan tetap sesuai program dan progres. Satu kebanggaan Pak buat saya di desa. Terima kasih buat Kumpul Irawan sudah memberikan ruang waktunya, bapak-bapak kunjungan dari Dipukam Polri dan Dipukamnya Polda Kaltim. Sekali lagi izin Pak, saya omongan saya agak sedikit tadi Pak, tidak saya kalau kebanyakan omong ada yang mau, jadi izin satu sekali lagi selamat datang Pak di Desa Muarande. Inilah desa kami Pak, jauh dari kata kota Pak. Terima kasih atas kedatangannya dan bersedia memberikan ruang waktu untuk datang ke Muarande. Satu kebanggaan dan satu bagi saya Pak, bertepatan dengan Juni ini Pak, juga saya sangat hadiah bagi saya Pak datangnya, karena dari Mabes datang ke sini suatu cerita Pak. Jadi saya sekali lagi selaku kepala desa memberikan apresiasi yang baik dan saya mendukung. Sekali lagi terima kasih kunjungannya ke Desa Muarande. Saya izin Pak juga masih belajar jadi kades, dan juga saya juga mohon maaf, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Polri yang saling bahu-membahu dengan warga masyarakat kami di Desa Muarande. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Jika ada kilap salah, karena saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan tutur kata. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat sore.